Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Haji Kurniagas di Star Farm TV. Nah, Star Friend, kali ini kita bukan mau gerbek kandang lagi, tapi kita akan membahas satu obat yang sangat berfungsi yang harus ada di kandang, yaitu Gusanex Spray. Nah, Gusanex Spray ini fungsinya untuk apa sih? Nah, jadi Gusanex Spray ini kita bahas dulu ya kandungan obatnya. Nah, kandungan obatnya ini adalah ini ada juga nih. Kita banyak ya stok Gusanex Spray. Kandungan obatnya adalah klorpiripos 2,5%. Nah, jadi ini kegunaannya untuk luka luar. Jadi yang luka-luka habis operasi atau tergores kawat atau tergores lantai yang menyebabkan luka luar, nah, bisa saja langsung disemprot dengan Gusanex ini. Nah, Gusanex ini mempunyai kemampuan insektisida dan juga larvasida. Jadi kalau disemprotkan Gusanex, dia mempunyai anti lalat juga. Jadi kalau udah disemprot Gusanex, pasti lalat udah nggak mau deket gitu. Nah, nanti kita cek sendiri ya, kita semprotkan di kandang kita. Nah, kita akan buktikan nih Gusanex ini. Kita langsung semprotkan aja yuk di kandang kita yuk. Kita lihat bagaimana efektivitasnya. Ayo kita ke kandang. Nah, Star Friend, sekarang kita udah ada di kandang. Nah, kita sekarang berada di kandang sapi perah. Nah, ini kita mau semprot yang luka luar nih. Keluar seperti ini ya. Ini ada lalatnya nih. Nanti biasanya dia dihinggapi lalat. Ini yang menyebabkan lama sembuh. Nah, inilah Gusanex. Nah, kita pakai Gusanex biar enggak ada lalatnya, biar lukanya cepat sembuh juga ya. Nah, ini kita punya nama si sapinya. Ini namanya Aurel. Ini namanya Aurel nih sapinya nih. Ini Aurel, yang satu lagi namanya Kalina. Kita coba obatin si Aurel dulu ya. Nah, ini cara pakainya ada ya. Luka dibersihkan dengan kesamaan. Ini udah kita semprot air tadi. Nah, tuh kan bisa tuh ada banyak lalat yang dihinggapi. Terus semprot luka sampai mencapai bagian dalam seperti luka akibat terkena kawat. Ini sampai dalamnya nih harus kena ya. Nah, tuh lalatnya tuh udah dihinggapi, dia udah enggak tenang. Semprotkan sedikit Gusanex pada daerah bawah bagian luka. Kita semprotin di daerah lukanya aja ya. Penyemprotan dilakukan pada jarak 10 cm dari luka yang diobati. Penyemprotan diulang setiap 3 sampai 7 hari sampai luka sembuh. Kita semprotkan ya ke sapi Aurel namanya nih. Aurel coba itu. Tuh dilarin tuh. Oh, ada lalatnya ya. Oh. Banyak kasihan. Kita obatin pakai Gusanex ya. Jarak 10 cm aja enggak apa-apa. Mulai ada birunya seperti ini biar udah ada tandanya biasanya gitu ya. Sekarang bagian bawahnya boleh. Udah disemprot, udah kita tinggal aja. Nah, ini lalatnya udah nggak bakal mau mampir biasanya karena dari Gusanex ini ada anti lalat. Nah, ini udah gambarnya juga nih. Sekarang kita obatin yang si Kalina, kasihan juga nih Kalina. Ini Kalina nih, rupanya udah mulai kering karena sebelumnya kita juga udah pakai Gusanex ini ya. Ini udah kita pakai juga ke si Kalina. Kita semprotin lagi. Sebelum disemprot, sebaiknya kita kocok dulu ya biar bercampur. Nah, ini juga bekas kita pakai nih tuh sebelumnya nih. Biru-birunya sebelumnya kita pakai juga. Kita semprot ya. Sampai lukanya terkena. Nah, ini memang seperti ini ya. Jadi jangan khawatir, memang ini tandanya kalau dari Gusanex ini warnanya biru. Tuh tangan saya juga ada biru-birunya. Ya. Nah, Star Friend, kita nanti tunggu pengulangannya 3 sampai 7 hari ya. Nah, setiap hari itu lebih baik disemprotkan 3 kali sampai 7 kali nggak apa-apa. Biar lukanya cepat sembuh ya. Oke, Star Friend, mungkin cukup sekian ya dari saya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi para peternak. Nah, jangan lupa untuk pemesanannya ada di Tokopedia, Bukalapak, Lazada, Shopee, dan juga JD.ID. Atau kalian bisa langsung menghubungi kontak person kita di bawah sini ya. Nah,
nanti kita tulis. Jangan lupa juga subscribe channel Star Farm TV dan juga share dan juga like ya. Jangan lupa juga follow nih IG Star Farm Store. Nanti kita cantumin juga di bawah ya IG Star Farm Store. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.